saya nampak ni memang tak kena tujuh lagi lah. Ya. Yeah. Kau dengan Servis dia naik bang, tak naik nampak. Oh. Okay, tak ada lah. Macam bunyi tu. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak kongsikan dengan korang, sharekan ilmu dengan korang. Kalau korang ada adjustable yang macam korang tengah pakai, nak service ataupun nak repair, so Zik nak ajak korang pergi tengok kedai ni. Sebenarnya Zik first kali adalah Zik nak pergi dekat Foster sebenarnya, tapi Zik WhatsApp daripada pukul 2 petang sampailah malam dia tak balas. Zik tak tahulah, mungkin ramai sangat orang PM ke, Zik tak pasti, sebab kedai dia famous kan. Lepas tu Zik ada juga PM dekat SP Shop and Struck, tu pun dekat Sangwe lah, dua-dua ni kat Sangwe tapi sama juga. So yang ni Zik nak pergi ada satu kedai ni dekat Puchong, so Zik pun tak pasti ni Zik nak walk in lah, sebab sekarang ni kan kita tahu kan semua by appointment kan. Jadi Zik harap sangat dapat masuk ni lah, sebab Zik pun sebenarnya tak ada masa sangat untuk Zik nak betulkan adjustable, sebab kita pun tahu nak betulkan adjustable mungkin ambil masa yang lama, dan Zik pun nak buat pre-height adjustment dan adjustment untuk ni lah dekat pakar adjustable kan, tengok macam mana. Lepas tu Zik nak sharekan kepada korang apa yang pakar, apa yang diorang buat untuk adjustable Zik ni. Sekarang memang Zik keluar awal-awal lah, awal pagi, untuk Zik nak cuba try lah walk in dan tengok macam mana. Sekarang Zik nak pergi dekat nama kedai ni PNG Servis untuk adjustable dan juga ni absorber lah. Kita tengok macam mana apa yang ni, sebab Zik punya depan belah kanan dia punya absorber tu ada orang cakap hari tu dah check lah dekat kaki motor kan, dia cakap silinder dalam tu. Jadi Zik pertama tak pastilah, kena tengok. Zik rasa memang kena buka lah, tengok apa masalah dia dalam tu. Jadi sekarang ni Zik tengah menunggu Haziq idola Myvi Mocha Latte kita, sebab dia nak temankan Zik hari ni. Jadi kita tunggulah dia, sebab sekarang Zik baru sampai untuk pick up dia. Itu dia guys, Abang Haziq kita dah sampai. Abang Haziq kita dah sampai. Morning. Alright guys, kita dah sampai ke kedai yang pertama kita, iaitu PNG Service Absorber and Adjustable. Jadi Zik nak, kita nak try tanya dulu brother dalam dia boleh ke tak walk in, sebab kita pun tak tahu kan. Jadi Zik nak pergi tanya jap. Korang, kalau nak walk in pay adjustable boleh? Dia walk in saya masuk terus. Masuk terus. Saya ingat nak check Myvi saya punya adjustable sebelah kanan depan. Dia cakap ada bunyi. Tak tahu dia cakap silinder dalam. Adjustable ke? Apa brand? HWL. Dia bunyi belah kanan tau. Kanan. Cuba steering. 3 tahun dengar. Bunyi tu. Oh, adjustable ni bang. Dia ada macam ada free dekat atas dia dah. Sebab itu rasanya tahun lepas kot servis. Lepas tu ni tiba-tiba ni first time ni bunyi ni. Servis kat mana? Servis kat HWL tu lah. Tempat dia. Tempat dia, sebab masa tu ada warranty ke. Lepas tu warranty nak habis, saya pergi kat situ. Dia free lah, free servis. Alright guys, kita dah check dah. Memang abang ni cakap dekat belah kanan ni adjustable ada masalah, tapi dia nak tengok, dia nak buka, dia nak tengok dalam. Lepas tu kita nak sekali set up sekali lah terus. Treatment cincin untuk Myvi. Ni masalah apa? Saya nampak ni memang tak kena tujuh lagi lah. Ya. Kau dengan Servis dia naik bang, ni tak naik nampak. Tak ada lah. Macam bunyi tu. Kalau Servis tu apa buat mesin boleh buang, boleh
boleh. Yang ni bunyi sebab dia tak dia tak ada dah tak ber, dah tak menang tu balik. So macam tu servis je semua. Nampak kan? Ha. Alright guys, so Zik memang nak kena servis empat-empat ni sebab bro Acai kata ni macam tak pernah servis. Ha. So Zik tak tahu lah HWL dia buat apa, Zik pun tak pasti. Sebab Zik pergi situ pun lama juga daripada pagi sampai petang ataupun ni bocor ke Zik pun tak pasti. Ha, so kita nak servis lah empat-empat ni. Ha, dan harga nanti Zik cerita macam mana. Okay, berbunyi lah. Oh. Dia okey cuma dah berbunyi lah. Ha, dia berbunyi lah, dah sampai masa nak servis lah. Dengar? Oh, minyak memang hitam lah. Selalu bang, kalau adjustable ni dia berapa tahun kena servis tu? Jaga dia setahun dan setahun setengah pun tu lah. Oh. Nak jaga dia buat batang sap tu, tak pergi calang. Oh. Kalau ikut bocor, takut dia dah makan habis semua batang sap tu. Oh, kalau macam ni selamat lagi lah. Tengok minyak dia tu, dia luar memang dia nampak okey tapi minyak dalam dia kotor kan. Itulah tu. Yang ni proses untuk mencuci eh? Oh. Ha, baru cun. Okay guys, depan dah settle pasang. So kita nak pasang kat belakang pula. Lepas tu nanti kita nak set up. Set up cun-cun. Yang ni Zik pilih untuk set up comfort lah. Sebab dulu masa dulu boleh lah. Sekarang Zik dah ada baby. Dah bawa keluarga. Tak boleh nak keras-keras sangat lah. So Zik minta abang ni set up bagi cun-cun sedap lah. Alright guys, kita nak test eh. Ini dah selepas kita servis. So Zik nak tengok lah macam mana dia punya pergi dia. Setakat ni rasa macam dah tak ada bunyi eh guys. Itu yang penting tu. Kalau tak aduh ay, dia punya bunyi tu mengganggu fikiran tu lah. So setakat ni rasa sedap eh. Sedap lah. Bunyi pun dah tak ada. Ya tu lah, bunyi tu yang penting tu. Bunyi sekarang alhamdulillah lah, rasa semua okey. Memang cun. Ni ada ni sikit, tengok. Ui, sedap lah. Sedap, sedap, sumpah sedap. Kiri ni kan? Tahu, tapi aku saja nak undang. Pusing-pusing kan? Lah dia buat. Ui, siti-siti. Kau tengok. Lotak dia. Ui. Seram siapa tengok. Memang pro lah orang ni. Alright guys, kita dah set up ni. Ni semua memang dah cun lah. Macam depan ni pun Zik set up satu jari guys. So belakang set up pun nak satu setengah jari lah. Tapi yang ni memang Zik dah buat comfort. Betul abang cakap tu, memang comfort ni memang tak ada masalah, tak ada sagat apa benda semua. Zik pun dah test, memang cun lah. Jadi pasal harga, kita akan cakap pasal dalam lah, kat dalam. Alright bang, terima kasih bang. Nanti kita datang lagi kalau apa-apa nak ni. Kalau korang nak buat servis ke, nak buat apa-apa lah pasal ni, absorber, boleh pergi kat sini lah. Korang boleh datang sini lah.
Dan memang kedai ni tak ada buat appointment apa-apa. Korang terus walk in je. Ha, so bestnya kedai ni memang kita orang boleh terus walk in lah. Ha, jadi terima kasih bang. Okay guys, tadi dah settle. Ha, semua dah settle semua. So korang nak tahu pasal harga kan? Ha, macam ni Zik service depan belakang. Lepas tu sekali dia punya setup lah. Macam korang nak cakap setup macam mana. Macam Zik cakap Zik nak setup paling comfort. Lepas tu tak sagat macam tu. So dia cakap setup paling comfort. Walaupun satu jari di depan pun tak ada masalah. Sebab absorber Zik memang dah memang keras lah. Memang dah cun. So Zik buat paling comfort. Semua memang cun lah. Memang kena dengan setup Zik. Cuma nak cakap, kalau macam korang yang rasa korang punya comfort sendiri tu, Zik tak boleh pastilah. Sebab abang tu cakap pun atas comfort sendiri. Atas sendiri. Kita tengok macam mana kan orang tu punya comfort. Ada orang punya comfort, dia nak comfort macam BMW punya kereta standard. Itu pisang lah guys. Itu Zik tak tahu lah. Korang kena cari absorber macam Olin ke. Itu absorber je dah RM5,000 guys. Okay. Jadi macam tadi, harga adalah depan belakang RM430 guys. Siap setup semua. Jadi Zik bagi Zik sebenarnya memang berbaloi. Memang cun lah, berpatutan lah. So kalau korang nak tahu juga adjustable ni, kalau boleh 1.5 tahun macam tu lah. Kalau macam korang rasa ni dah macam tak sedap ke kan, macam dah melantun ke, itu maksudnya korang dah kena service adjustable korang. Sebab kalau korang tak service macam Zik tadi, Zik punya ni memang dah betul-betul jam. Memang betul-betul dah tak boleh naik tu. Nasib baik tak rosak je dalam. Kalau rosak dalam lagilah bertambah guys. Nasib baik Zik pergi hari ni lah, Zik pergi untuk repair. Jadi alhamdulillah semua dah settle semua. Zik dah puas hati. Ni baru kita boleh nanti rentas negeri, Zik boleh pergi Terengganu. 160. Kau tahu, korang tahulah jalan LPT2 tu macam mana. Kalau buat keras tu confirm lah macam kuda. Jadi itulah dia guys, Zik nak sharekan kepada korang. Kalau korang nak pergi, boleh pergi kedai lah. Tadi macam Zik cakap PNG ataupun dekat Putera Perdana. Betul, dekat Putera ke Subang Perdana? Putera Perdana. Putera Perdana. Kat Putera Perdana guys. Pucung. Pucung. Suggest lah antara tiga ni yang diorang cakap ke empat. Satu Foster. Macam PNG ni pun memang Zik cakap berbaloi lah. Dia punya tunggu dia sekejap je. Dalam sejam macam tu je dah siap. Dah siap lah. Macam sebab Zik pun satu kereta je tadi, tak ada orang nak tunggu-tunggu. So memang cepat lah siap. Lepas tu kita ada SP Shock and Absorber kot. Zik tak pasti apa nama dia tu. Lagi satu, dan lagi satu Get Etune dekat Rawang. Dua yang tadi, Foster dengan SP Shock and Absorber tu, dia dekat Sunway. Jadi korang boleh lah tengok macam mana. Sebab Zik dah WhatsApp Foster, Zik dah WhatsApp SP ni, tak terbalas. Jadi Zik terus je pergi kat sini sebab dia pun dekat dengan Banting dalam 30 minit macam tu. Ni pun dekat je dengan Ajik, so Ajik pun boleh teman. So tengok review kedai tu pun, review kedai pun bagus. Zik pun pergi kat situ, memang Zik boleh recommend lah. Jadi itu saja guys. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan semoga juga korang dimurahkan rezeki. Amin. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.